أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat sejahtera. Apa khabar saudara-saudari, adik anak yang sedang mendengar rakaman kita ni? Dan saya ucapkan terima kasih dan tahniah. Terima kasih kerana sudi mendengar dan tahniah kerana anda mendengar rakaman ini. Saya yakin sebab nak kenal peribadi anda yang sebenar. Rasa-rasanya ya, dah kenal ke peribadi anda yang sebenar? Nah, itu persoalan yang kita ingin jawab insyaAllah. Jadi saudara-saudari yang saya muliakan, untuk mengenal peribadi yang sebenar, kita perlu membezakan antara tiga sifat. Bukan sikit ya, tiga sifat. Sifat pertama ialah sifat semula jadi. Dan semua faham, semua tahu, anda tahu, saya pun tahu, sifat semula jadi kita memang amat sempurna. Allah jadikan kita semua semasa lahir dulu memang dengan penuh kesempurnaan. Itu sifat semula jadi, memang sempurna, peribadi yang asal. Tetapi semakin besar kita, semakin mendewasa kita, didikan, persekitaran, ya, ilmu yang kita dapat, pengalaman yang kita lalui, menyebabkan sifat kita sekarang dan peribadi kita sekarang tak sempurna. Peribadi anda sekarang, peribadi saya sekarang tak sempurna. Jadi apa nak buat? Ramai orang terperangkap dengan peribadi yang sekarang dan mereka tak nampak bagaimana nak membetulkan, nak membentuk semula, nak menjana semula peribadi yang cemerlang. Itu sebabnya yang ketiganya ialah sifat atau peribadi yang dibentuk melalui latihan, bimbingan, nasihat, kaunseling, ya, di program semula mindanya, dan doa dan doa dan doa dan doa. Jadi sekarang saya nak menyarankan pada anda yang mendengar dan pada diri saya yang bercakap, kita kena ubah sifat peribadi kita yang sekarang daripada yang tak sempurna. Kita nak menjurus menuju ke arah yang lebih sempurna. Mudah-mudahan bila sampai saat kita meninggal dunia, kita berada di tahap yang Allah redha. Itu yang kita nak buat dan kita nak bincangkan selepas ini, bagaimana kita nak mengenal peribadi yang sebenar agar kita dapat ubah suai dan bentuk semula menjadi orang yang cemerlang, cemerlang duniawi, cemerlang ukhrawi. Sebenarnya untuk mengenal peribadi kita yang sebenarnya, ada 15 cara yang sempat saya kaji, yang saya belajar, yang orang lain nasihat. Ada 15 cara. Yang pertama, nama dan maknanya. Nama dan makna kita ada kesan pada peribadi kita, insyaAllah. Yang kedua, perawakan fizikal. Yang ketiga, tarikh lahir. Yang keempat, tulisan kita. Yang kelima, warna kegemaran. Yang keenam, urutan kita dalam keluarga. Anak sulung ke nombor dua ke nombor tiga ke? Yang ketujuh, latar belakang keluarga, didikan dan persekitaran kita. Yang kelapan, ilmu dan amalan ibadah. Yang kesembilan, peribadi pasangan untuk mereka yang sudah berumah tangga ataupun peribadi mak bapak untuk mereka yang masih bujang. Yang nombor sepuluh, peribadi kawan rapat. Yang kesebelas, nilai dan pegangan hidup. Yang kedua belas, peta hidup atau matlamat hidup. Yang ketiga belas, perlakuan dan tindakan kita juga akan mempengaruhi peribadi kita. Yang keempat belas, cara kita bercakap, tutur kata dan cara berkomunikasi akan mempengaruhi peribadi kita. Ya? Dan yang akhir sekali, gelombang ataupun getaran yang kita pancarkan dari tubuh badan kita ini juga akan mempengaruhi peribadi kita. Baik, kita akan bincang satu persatu. Yang pertama, nama dan maknanya. Ramai orang kadang tak perasan, ya, bahawa nama kita insyaAllah ada maknalah, ya. Bila mak bapak kita dapat ilham dari Allah, ya, untuk memberi nama yang baik-baik kepada diri kita, mesti ada sebab. Dan semua ulama yang saya rujuk, ramailah, ya, yang mengakui bahawa dan mengesahkan bahawa nama memang bertindak sebagai ubat dan nama boleh bertindak sebagai doa yang sangat makbul. Ya, sebab nama kita, nama yang baik-baik, ya, ada makna. Dan makna nama kita insyaAllah dapat dijadikan sebagai ubat dan dapat dijadikan sebagai doa. Jadi yang penting, tuan-puan yang saya muliakan, panggillah nama orang dengan sepenuhnya. Satu, kena panggil nama penuh. Kalau nama dia, ya, Syawal, jangan panggil Wal. Wal, Syah, Syah. Tak sedap. Panggil Syawal, ya, Rajab,
Muharram. Panggil penuh. Sebab nama itu doa. Ya, nama itu ubat. Kalau tuan-puan makan Panadol, ya, contohlah ni bukan nak iklan, ya, untuk pening kepala. Orang dewasa kena makan 2 biji. Kalau makan setengah biji, ada kesan tak? Jadi, fahami makna nama dan kita kena sebut nama dengan sepenuhnya dan kita kena bertindak untuk jadi seperti yang dimaksudkan oleh nama kita. Ha, itu yang penting sekali tu. Contohlah, kenapa Rasulullah SAW diberi nama Muhammad? Muhammad artinya yang terpuji, yang terbaik. Jadi tak ada nama yang lebih baik dari itu. Muhammad yang terpuji. Jadi orang kalau nama Muhammad, kenalah perbaiki sifat-sifat kita agar kita layak dapat nama Muhammad. See? Jadi nama itu boleh mengubah suai cara kita berfikir dan cara kita bertindak dan mengubah peribadi kita. Kalau faham maksud nama kita. Orang yang nama Zaki artinya cerdik. Jadi orang kalau nama Zaki kenalah cerdik, kenalah pintar, kenalah bijak cara tindak tanduk tu. Jangan buat benda-benda yang boleh menyebabkan orang panggil kita bodoh. Minta maaf ya perkataan kasar. Orang yang nama Iqbal artinya kejayaan. Orang yang nama Hazirah artinya pilihan yang tepat. Jadi orang kalau nama Hazirah, janganlah kita memilih benda yang tak betul ataupun susah nak buat pilihan. Orang nama Farah, kegembiraan. Ini biasanya orang nama Farah ni katun sikit, lawak sikit. Ha, contohlah. Jadi tuan-puan, saudara-saudara yang saya muliakan, nama kita ada makna dan makna nama kita akan mempengaruhi tindak tanduk, peribadi kita dan sebagainya. Ini penting sangat untuk kita jadikan iktibar, untuk jadikan sebagai satu benda yang kita patut renung dan renung dan renung. Ya, mulai saat dan ketika ini seboleh-bolehnya, tolong pastikan anda bertindak mengikut maksud nama anda yang sebenar. Jangan sampai memalukan diri. Takut-takut nama je elok tapi kita tak kenal pribadi kita. Yeah? Okay. Check dan kenalilah diri anda based on your nama. Yang kedua, perawakan fizikal. Ha, ini menarik ni. Ya? Rambut kita ke dahi kita ke mata ke bulu kening ke telinga ke. Ini semua ada ni. Ya? Dan sebenarnya tuan-puan yang saya mulakan, saya ambil 2 sumber ilmu. Satu, psikologi apa nama manusia. Ya? Yang menyebut bahawa manusia ini ada 3 morfologi atau 3 bentuk. Satu disebut sebagai ectomorph. Ya? Ectomorph tu kurus. Dan bila saya rujuk pula pada ilmu Ayurveda, ya, Ayurveda ni kaedah perubatan India yang berumur 5,000 tahun. 5,000 tahun mereka telah mengkaji, ya, Ayurveda ni. Ya. Ayu tu hidup. Ya. Veda tu artinya sehat cemerlang lah, ya, kesihatan. Ya. Jadi Ayurveda dan psikologi apa-apa nama manusia ni mempunyai satu pendekatan yang sama. Ectomorph ataupun wata dalam Ayurveda bermaksud badan yang kurus, slim, tinggi lampai. Yang keduanya mesomorph ataupun dalam bahasa Ayurvedanya pita, artinya yang sedang-sedang. Yeah, yang sederhana. Rasa-rasa orang bercakap ni dalam geng pita-pita lah ni. Yeah. Saya rasa saya agak-agak apa nama sederhana lah. Yeah. Body sedang gebu-gebunya, sedang elok lah, sedang elok. Ada orang marah tu. Yang digual sikit. Dan yang ketiganya endomorph ataupun kappa. Kappa ni artinya badannya besar, bulat. Gebu sikit lah. Ataupun minta maaf ya, gemuk sikit. Jadi mari kita tengok. Tuan-puan yang saya muliakan ya.